Satu hari, satu masalah. Korang ada tak mengalami masalah macam ni? Dinding basah, lembab. Lepas tu, yang paling parah, dia boleh terkopek-kopek catnya. Lagi teruk nak tahu apa? Pasir keluar pula. Berpasir-pasir keluar. Kadang kita pening tak tahu apa puncanya. Tapi biasanya punca je adalah bermula daripada dinding sebelah ni. Kebiasaannya dinding sebelah dia adalah bilik mandi. Dan air akan masuk ikut celah-celah simen putih ni, travel ke sebelah dan menjadikan dinding sini basah. Jadi apa barang yang boleh menyelesaikan masalah ni? Ini saja. Galaxy Waterproof Solution. Jadi nak tengok macam mana dia bertindak, macam mana cara kita nak apply? Jom. Ini adalah simulasi yang hampir sama dengan kita punya dinding dan kita tengok macam mana simen putih ni dia menyerap air, terus travel ke sebelah dan menyebabkan dinding kita ni jadi rosak. Bila air dah meresap, memenuhi ruang sekaligus akan menyebabkan dinding sebelah kita ni jadi basah. Jadi macam mana nak settlekan dia? Macam mana nak bagi air daripada tak menyerap ke dalam simen putih? Kita spray je guna Galaxy Waterproof Solution. Kita spray saja. Ya, spray saja. Biarkan dia kering. Berapa lama kering? 3 hingga 6 jam. Okey, ini adalah simen putih yang kita dah spray menggunakan Galaxy Waterproof Solution. Jom sama-sama kita tengok result dia macam mana. Dia menyerap ke tidak? Okey, dekat sebelah sini kita tak letak waterproof. Sebelah sini kita letak waterproof. Nampak kalau dekat sebelah sini dia menyerap. Tapi kita letak dekat tempat yang letak Galaxy Waterproof Solution. Nampak? Air tidak menyerap. Okey, dia bukan saja boleh dekat simen putih. Dia juga boleh dekat batu bata, kayu, ciling, apa lagi, kotak, semua pun dia boleh settlekan. Okey, jelas ya? Untuk Galaxy Waterproof Solution ni, satu hari, satu masalah selesai. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun permasalahan, boleh komen dekat bawah. Terima kasih.